Assalamualaikum, jumpa kembali bersama SRC Vlog. Assalamualaikum, jumpa kembali bersama SRC Vlog. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya masih ngevlog seputar lapangan ya. Hari ini kita lanjut ke video yang kemarin. Kalau kemarin pengaspalannya, sekarang tinggal pemadatan atau menghaluskan aspalnya, atau lebih tepatnya memadatkannya, atau gimana tuh? Atau gimana tuh bahasa saya? Kayaknya sih lebih tepatnya memadatkannya supaya lebih halus lagi. Ini dia, dimulai dari ujung sebelah sini dekat tembok, dimulai demi senti demi senti, sejengkal demi sejengkal melangkah dengan pasti, sambil sesekali diguyur dengan air supaya tidak mengering. Di sini ada dua orang yang bekerja, satu pasang, yang satu megang mesinnya, yang satu megang botol air mineral yang ditempati air, gunanya dan fungsinya untuk menyiram supaya tidak kering atau tidak panas. Sangat berhati-hati dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal pastinya. Langkah demi langkah, mereka kerjakan sedikit demi sedikit, namun pasti. Perlu dengan teliti di sini pengerjaannya, soalnya supaya hasilnya maksimal. Selangkah demi selangkah mereka kerjakan, mereka padatkan, diulang lagi ke depan, ke belakang, diulang lagi dan berulang-ulang kali sehingga hasilnya maksimal ya. Buat sahabat semua, jangan sampai lewatkan video ini sampai terakhir ya, supaya tahu prosesnya. Memang di sini terlihat sangat lama ya, sekitar durasi sekitar 20 menit lebih. Namun ada sisi-sisi yang saya potong karena sama prosesnya, makanya saya potong.
pejuang rupiah, tidak mengenal terik matahari, tidak mengenal hujan, dia akan tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga tercintanya, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya demi kelangsungan hidup mereka. Pejuang rupiah rela banting tulang jauh dari keluarga karena demi kebahagiaan mereka. Tetap semangat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak mungkin dan tidak akan dusta. Hasilnya pasti ada. Sedikit banyak itu relatif. Yang penting kita mensyukurinya, insya Allah nikmat itu akan ditambah. Jadi buat para pejuang rupiah, tetap semangat, tetap tekun, tetap ulet, tetap rajin dalam bekerja. Hasilnya takkan dusta. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu untuk kita semuanya. Jangan putus asa dan jangan mudah menyerah. Apapun yang kita kerjakan, tetap hasilnya pasti ada. Ini sudah selesai nih, jalannya sudah, lapangannya sudah selesai. Sudah selesai, siap untuk buat kita main-main. Hah? Kan belum kena guyur air. Nyampe segini doang. Ini sampai semua. Sudah jadi. Sudah selesai. Ini setelah dibersihkan, setelah dirapihkan ya, nampak lebih luas, lebih lega, dan nampak lebih rapi dari biasanya. Jalan juga lapangan tampak sejajar di sini. Jalannya dari konblok dan lapangannya dari aspal ya, supaya awet dan tidak cepat berlubang-lubang. Tampak lebih lebar, padahal ya tidak terlalu lebar banget karena ini sisa ya, sisa halaman, sisa tanah halaman musola. Dirapihkan supaya lebih bisa bermanfaat buat kepentingan umum, bisa buat parkir, bisa buat lapangan atau lain sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk warga. Ini dia hasilnya, lapangannya. Lapangannya sudah jadi. Jadinya seperti ini. Sudah jadi lapangannya. Panas banget, panas sekali. Buat sahabat semua, terima kasih semuanya sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, komen, share di WhatsApp saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Udah di atas aja.